perjuangan-perjuangan ini. Jadi itulah yang saya perkenalkan kepada Ibu, adik-adik. Ya, saya terima kasih banyak yang sudah hadir tadi. Yang berperan semangat terus. Budaya. Jaga budaya. Karena sekarang itu
Itu namanya tarian lembaran, itu masih satu.
Jadi itulah nama Allah yang saya perkenalkan di pasir ini. Ya banyak, enggak mudah, cuma yang ada. Ada lagi, namanya budaya kita Betore. Betore itu setiap kita panen padi, kita harus sembahyang. Bisa membantu suatu kita
kita dipandu sama itu. Kayak kemarin kan saya lagi antara acara ini. Jadi harapan saya itu kayak adik-adik, sudah mudi, mudah-mudahan kedepan itu semangat terus, berjuang terus. Perjuangan itu harus. Jadi itulah yang harus saya sampaikan dulu. Ramadhan. Now.
memang ya sekolah yang pasti. Jadi itulah namanya budaya itu sama seperti kita sekolah itu, pendidikan itu. Supaya kita itu ke depan bagaimana budaya orang-orang yang dari luar itu tidak bisa masuk ke daerah kita. Satu contoh banyak budaya-budaya ini mau diambil orang-orang luar kan? Diklaim. Padahal kita tak sadar. Sekarang ini banyak yang belajar-belajar dari luar ini. Makanya saya tahu yang dari luar itu saya tak terlalu jauh. Jadi masih bicara tentang saya. Bisa tahu ke mana, ke luar, ke luar daerah. Kalau kayak saya paling tidak di PPP ini saja. Coba seandainya ada nanti orang pariwisata ini jadi burung dia bisa lagi. Ini hal yang saya terpaham. Bisa dari dan ketika dia paham ada besar itu, apa pasti dia akan paham bagaimana orang yang manusia
Jangan sampai lupa dengan sebut sendiri. Jangan sampai tidak tahu saya itu apa. Jadi silakan kita bertanya orang tua yang masing-masing. Maka kita disebutkan sebut apa itu. Banyak pertanyaan. Ada beberapa orang makan seperti apa, makanan seperti apa. Kalau kita membuat makanan seperti apa, itu menurut saya berarti ketika kita tahu unsur budaya orang tua kita, nenek moyang kita, orang tua kita juga tahu yang seperti kita juga kita tahu. Maka dalam hal ini kita akan tahu apa yang kita makan, apa yang kita makan. Begitu. Jadi masih menyambung ibu Lia lagi masalah budaya. Satu contoh, contoh anak muda yang perlu kita ajarkan dalam kita. Satu contoh budaya, saya rasa budaya ini semua kita punya. Satu contoh saya mulai lakukan bapak ibu, saya mampu, tapi. Tapi anak-anak sekarang. Ini budaya kita, tetap ramah sama. Ini yang perlu kita tanamkan di anak kita. Saya sering tambah sih, tapi tabe ya. Harus ingat dulu ini, siapapun dia. Tapi anak sekarang banyak orang tuanya tidak memperhatikan. Jadi kalau saya orang tua saya tertanam itu, kalau kita berteman tapi itulah budaya awal budaya kita. Kalau kita mati itu, insya Allah kita ini negara Republik Indonesia ini aman. Negara ini, negara tersebut. Bukan suku-suku itu, saya sering bicara dengan teman-teman. Kalau kamu masalah pribadi, ada masalah, selesaikan dengan baik. Cepat tangani masalah. Ini yang perlu kita orang tua, khususnya pasien, tanamkan langsung. Kadang sekarang ini banyak, ini kurang di bagus supaya banyak terapat di sini. Kalau pelajar pasir, kadang pelajar itu aja, nggak tahu bahasa pasir. Bagaimana dari pelajar? Tapi perlu punya kepentingan. Nah ini banyak kepentingan kepala pelajar. Tapi dia tertanamkan buih itu hutan luas satu kali menjadi buih nggak selesai. Ini yang kita jelaskan materi, bukan menanamkan kebaikan. Jadi saya berharap dengan anak semua, saya tidak bicara pasir siapa sukunya nih penajam pasir utara ini, Bugis, Jawa, Banjar, Dayak, Kutai, Tidung Melayu, Pasir, Banjar, Jalan Limutai. Itu untuk mengurangi konflik kita. Satu contoh, kita lihat di tangan kita punya tanah. Ini cerita lama. Kadang batas ini bisa tergeser, bisa tergeser. Nah ini kalau kita pegang budaya kami, ada istiadat kami, tidak takut dengan apa coba orang tua kita dulu. Iko kalau dendam sekian, mau waris batas bahasa. Takut orang tua kita, aman negara. Sekarang ini.
Jadi itulah harapan saya, adik-adik yang berumah punya anak mulai kecil, tolong budaya dan usiaan kita yang baik. Kalau katanya tidak boleh, tidak boleh. Kalau saya bilang, sering kami bilang sama orang-orang yang hebat, kalau saya lain orangnya, saya kalau ngomong A-A, saya darah B lagi. Walaupun saya ini orang susah, walaupun kamu banyak orang tahu-tahu situ, saya tidak suka itu. Nah, ini kita tanamkan itu. Saya pernah, adik-adik, dibawa uang orang 100 juta. Nah ini dari satu contoh saya tanamkan. Pak, saya mau tanam keliling ini, untuk saya buat kebun. Berarti orang hebat kan banyak uang. Nih, uang. Saya katakan begini, Bapak ini tidak salah. Betul saya. Yang membutuhkan tanah ini nanti, Pak, bukan saya. Banyak orang yang masih susah di belakang saya. Ini satu contoh saya tanamkan, niat baik itu. Mungkin kalau saya dapat itu, saya cinta, tidak susah sepatu. Mungkin mewah saya suka. Itu satu contoh kita tanamkan. Saya tidak tahu nenek moyang saya.
Tapi ini betul ini, hampir betul. Cerita nenek saya waktu ini, gara-gara mau pulang, gara-gara mau pulang. Jadi itu yang bikin bahasa kemudiannya. Lain itu bilang asuh minggu seru, padahal itu suruh satu. Ini jadi ini yang berbilang-bilang. Yang mudah ke depan itu. Saya sangat setuju masalah budaya ini. Kalau saya juga keren juga dengan bagaimana ini orang budaya orang ini budaya orang yang masuk. Padahal kita yang orang sini membiarkan, tidak kita jaga budaya kita. Nah, saya harapkan itu yang budaya itu dijagalah. Kita semua masing-masing menjaga budaya. Jangan nanti lihat budaya orang Jawa maju. Kenapa budaya orang Jawa itu maju? Nah, saya ini ngomong aja, padahal kita ini karena malas. Berarti orang-orang pasar ini karena malas. Lihat untuk orang maju. Padahal kalau kamu maju, kita pasti maju budaya. Jadi saya terima kasih, Bu Lena. Semacam ini. Saya setuju. Ini untuk mempersatukan. Supaya orang-orang timur kecemburuan sosial yang saya harapkan di PPU maju. Budaya itu maju. Pertahankan. Kalau bisa mulut itu begitu-begitu, kenapa? Kolaborasian seperti itu supaya lebih bagus lagi, lebih cantik lagi, bagaimana? Ya tapi ada yang masalah-masalahnya yang muda ini. Nah saya tadi PT bahwa ya berubah senang. Jadi itu harapan saya tradisi pada kita bicara tradisi.
misalnya orang singkir atau karang juara. Ketika kita bisa itu pengembangannya karena terus terang kalau tarian bukan disamakan dengan klasik, bukan tapi itu bukan tidak bagus, itu sangat bagus, itu sangat berbiasa, sangat berapresiasi. Akan tetapi ketika ada festival atau lomba di luar yang mengharuskan itu tarian itu harus dikreasi seperti itu. Jadi yang mau saya tanyakan, pakem-pakem mana, batasan-batasan seperti apa yang harus kita taati? Artinya itu bahasa kelompoknya, kami boleh ngambil gerakan yang mana? Kami boleh yang ini nggak boleh gerakan yang ini? Atau memang secara keseluruhan tarian alam jurata memang adalah tarian sakral dan tidak boleh digarap atau dikreasikan seperti itu? Ini untuk saya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya bagus sama beliau. Dalam mulai Mas Agus. Mas Agus, pertanyaannya jadi beliau tadi itu tidak salah menanggung batas-batasannya. Kalau kita bicara masalah batasan itu ada batasnya. Tidak ada batas-batasannya. Selama kita mau menggarap itu untuk kejalan yang baik, yang lebih baik kita, tidak ada batasnya, Mas. Kalau orang bicara batas, kadang orang itu bicara begini, Mas. Ini tak boleh dia tampilkan ini. Kamu dari mana sih pengalaman? Kalau saya namanya mulu gitu, Pak. Karena itu namanya alam juara itu. Itu masih penyebaran dari beliau tadi. Namanya alam juara. Tidak ada batasannya. Boleh. Kenapa tidak boleh? Saya yang mengizinkan itu. Boleh. Nanti kalau ada orang pasir yang sampai, panggil saya. Pertemukan dengan saya. Apa alasannya? Berarti budaya kita mau maju. Budaya ini kita majukan sekarang. Bukan dulu. Tahun-tahun kapan lagi. Saya berharap itu maju terus. Tidak ada yang tidak boleh. Apapun bentuknya itu boleh. Jadi saya tetap mendorong bagaimana budaya itu seperti itu, supaya maju. Tidak ada batasan-batasannya. Kalau dia mengatakan itu, pertemukan dengan saya. Saya siap akan menjelaskan ke beliau. Jadi saya tahu Pak batasan-batasannya itu. Karena saya dulu ini di sini ada namanya tarian juara. Tarian juara itu artinya kemudian kita berikan kondoi 6 hari 6 malam. Setelah 6 malam baru melaksanakan tarian juara. Itu kalau di beliau. Itu ada aturan-aturannya. Tapi kalau itu memang mau ditampilkan itu masalah. Kecuali yang ada batasan ini dalam upacara pilihan ini. Belum 6 malam malam juara. Itu gak boleh. Alasannya seperti itu. Belum waktunya malam juara ini adalah malam juara. Ada apa? Pembukaan acara romai tidak boleh ikut. Kalau pembukaan romai itu tidak ada masalah. Yang kita bicarakan ini acara ritual. Ritual.
Enggak, jadi begini Pak. Nah, lebih jelas. Kami juga selain dari tarian, kami juga riset masalah musik. Bagi musik tradisi yang ada di Marcel itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan Pak, kami kan mengambil musik itu biasanya ngambil dari sair-sair beluak, sair-sair pemamang atau betorek, kami biasanya ngambil dari situ. Apakah, karena ini kami sedang proses nih Pak, apakah boleh misalnya mantra beluak yang ada itu dipadukan dengan musik instrumen yang artinya itu zaman sekarang itu udah berkembang. Kami coba pakai string pakai macam-macam. Kira-kira gimana? Boleh atau? Coba saya dengar blog. Blog udah, bapak mau dengar apa blog? Gak bisa, salah. Blog. Jadi boleh. Saya senang itu tadi.
mantap. Bisa pelatih lagi kan? Ada yang lain lagi? Lordnya tadi, itu namanya meluat. Gimana teman-teman? Ada kan?
Di sekarang itu kuliah ya banyak, banyak yang ditambah-tambah, banyak yang dilebih-lebihkan. Ya sederhana aja lah, nggak usah terlalu terlalu menor betul. Ini dipakai banyak macam, cuma saya ini kan nggak mau berkomentar saja. Saya nggak mau komentar itu, saya sering lihat di WA apa orang-orang saya. Saya diam aja. Kecuali memang serius. Kadang saya sampaikan secara berat. Saya ini mau tanya, sebenarnya kalau saya memang mau bicara, ya banyak yang punya adat istiadat kita sebenarnya. Cuma ya sekarang ini kan banyak yang kita sebut ini cuma yang sekolah ini, yang mereka dalam pakaian itu orang-orang yang sekolah ini. Jadi kalau bicara masalah pakaian. Pakaian atau pasangan ini yang memang nilai ini keo yung uyung kuning itu artinya tondoy tondoy kalau runa kuning dalam mana juara atau bentuk juara tak yang banyak yang dalam baju itu nabuk itu artinya ya kalau saya mau bicara sampai tadi yang sama bahasanya tahu kan ya. Jadi kalau kita enggak punya asal-asal, tahu enggak harus pasang banyak buyu. Ciri khas pun pasang buyu. Laut itu. Jadi kalau kita bisa bilang laut kan, ikan kepala. Ikan kepala. Lalu untuk baju puyuh, baju hitam kayak begini. Baju puyuh, seluar puyuh, lalu untuk puyuh, tungkot pujo, tokil mendau. Tombak di tangan, tombak di tangan, mandau di pinggang, berangka di belakang, atau wanjak. Ini ciri khas pasir yang sebenarnya. Orang lagi. Artinya laung buyu, wok itu buyu, wok laung buyu, bongai laung lemi, pejak malam ayam bertata malam malam, itu artinya. Jadi serba buyu, artinya buyu itu artinya hitam, penyerlo, pasar pasir, mungkin pasar pasir punya pasir balik. Ada kan ada beda, tapi sama-sama kan bahasa kata itu sama paham. Buyung itu hitam, hitamnya dengan itu belum kerja. Malu belum kita, ya belum kita, belum saya tak pakai. Oh belum melak soalnya, kemana soalnya? Ini arti yang buyung ini. Ini uang bang buyung, ini cerita siapa? Mea Nayu Nayu ini lah untuk memang Nayu ujung kamu tidak sembarang makainya. Tapi warna merah tidak sembarang memakai. Itu di situ ada bahasa tasirnya, bahasa adatnya, bahasa mulut. Enggak sih dari warna itu dalam warna itu. Dua derah mata, dua derah.
Tapi tondoi luang lo, ruka kuning luang ngona. Tapi jua tak minta, jua tak telok lontok, jua tak tajau ranjang. Nayo ujung karo puru, timang batang poluko, tondoi leong boa kesong. Jua tak layung daya, tabe sok ngaji bantan. Kuyang tundun lo pusu, bawe sintar layar, kuyang sok limbarate. Taka sama muat tabe, taka sama nyorok lamut. Noi pinden pangon deret, noi pindo pangon dodo. Semua ada namanya. Jadi nang kesa, oh endok ciri khas endok endok berkampak, tak tahu tujuannya. Nah ini yang banyak kesalahan ini yang tak pakai tata krama tadi. Jadi pakaianmu itu benar sudah. Lebih dari baik tahu. Makanya lebih baik kalau protes. Aku kan enak kan mengikuti BPU itu. Kete kerudung. Satu contoh nih, kalau mulung nih, si mau pakai makai malau nih ya. Ah, ini kan biru kamu nih, aku belum salah. Sila kamu protes nih pelaku. Aku belajar kau yo. Saya yo belajar ke dia. Uraikan. Kenapa itu harus pakai lauk itu merah di kepala? Kenapa itu harus pakai kuning? Apa artinya itu? Apa usul dasarnya? Kita bicara ke situ, nah sembarang-sembarang, wah ini, aku yakin saudara-saudara kita ini semua punya, nah sembarang mereka buat-buat itu, saya yakin ada dalilnya, namanya hukum Islam, kyo dalilio, sama, iko belum salah, iko tolong kerudung komea, nanya ini mendo apa itu? Ujung peluru tak apa. Tahu tidak ujung peluru? Ubun-ubun. Nah yang ini mendok mau ubun-ubun. Belum main-main. Jadi kita bicara tentang sejarah tak kamu manusia itu. Aku belum dikatakan bicara tentang pasir pinggan seluruh suku itu semua. Oke, saya yakin dan yakin. Bukan urut tak pasir tingginya. Coba itu kau urut daya, saudara-saudara tak kau urut daya. Sekarang itu pro dan kontra. Aku dah mulai urut daya. Aku dah lalu pasir tingginya. Saya beri yang mana yang itu? Kamu itu bodoh betul. Kita ini seluruhmu. Saya aja kalau orang Jawa itu siapa? Saya cukup dia orang Sunda, orang Jawa. Setahunya saya tentang tentang Jawa itu semua itu Jawa. Kalau tentang Sulawesi semua itu orang Bugis. Sebutan saya ini yang nyebut begitu. Sama satu contoh kita Kalimantan, semua orang Dayak. Entah Dayak Benua, Dayak Ujung, Dayak Pasir Rio, Dayak Kutai Yolani, Banjar Rio. Satu contoh tapi bungang deh. Cuma tapi menu-menu yang WA itu. Ya tak kan bicara ini kan tak akan memperuncingkan masalah ini. Agama ya agama. Agama ini menurut ini ketuhan agamanya diutuskan. Saya ini masuk Islam baru berapa abad tadi. Kalau tidak salah, nenek saya itu tahu masalah rasa yang kuman bawi ini.
Bawi mereka bawo. Bawi. Masa pas. Nenekku. Almarhum nenekku. Tarnya wangi. Jadi agama paling ono buat akan mendoain dia karingan mulai kundaya bahasa Dayak dia kanten kalbar ini bahasa dia karingan nganyang bahasa dia motok rutok oleh pasir teupas. Jadi ulun pasir bahasa dia karingan anu ide bahasa pasir dia ide. Nah jadi agama ini nang dipersoalkan masalah agama karena dia tak ulung nendo semua sama kati aku itu deo paman-pamanku aku Islam pamanku keyo pendeta ya keluarga saya paman saya adik sepupunya almarhum bapak saya. Jadi saya kalau masalah agama kita sama aja, jangan kita persoalkan ini. Mungkin dia meneh belok akan ngaku weno Dayak bisa karena menghilangkan jati diri ini. Nah ini padahal jati diri kita loh itu dari awal. Jadi ini harapanku iko anu yo kespaku ulun anu nenak yang kespaku lanjut aja itu memang ciri khas kita. Dia ciri khas apa itu? Lemit, bura, buyu, semua meyak. Coba itu kode sebelian. Nah, ulun protes. Kenapa kamu bilang itu waktu pentingnya acaranya belian itu waktu anu ini? Pada nyembah nyola ulio, notok panan piak, notok panan kerbau. Kenapa ada merah, putih, hitam, kuning di situ? Apa itu? Seluruh takau pun Kalimantan Nenda, seluruh suku takau semua keo ini simbol. Simbol kita. Kita tidak bisa juga mengakui bahwa itu oh ini punun pasir. Artinya penting yang dicari itu dari awal yang kalau bahasa pasir saya ini mulai kita tunalang yuk dicari. Nah, jangan bicara yang sekarang-sekarang mulai dari dati nalau bu. Kalau mau cari itu kebenarannya. Kalau kita, satu tadi, kita masalah belian ini, awalnya seperti apa? Kenapa ada yang belian dulu? Apa sejarah awalnya? Kenapa ada yang belian? Itu ada artinya, jangan dikira belian itu dibikin dari sekarang. Mulai dari nenek moyang kita, lahir dan tanah ini masih baku repet ketinain lagi pian tanah ini awal yo. Ini ceritanya melebar sudah ini Pak. Tapi saya sudah buka semua ini. Awal sejarahnya melihat langit sama tanah itu mungkin begini. Ceritanya mutu ini, numbuk ini, alu ini kena ke langit. Sejarahnya, tidak main-main sejarah. Awalnya itu. Ada sejarahnya. Jangan tahu kamu bicara belian. Jangan kamu tahu ini maaf ibu ronggeng. Harus tahu soalnya ronggeng itu. Jangan nanti itu. Oh aku tahu ronggeng. Nanti ditanya sama orang apa sih awalnya. Jadi itu harapan saya. Nampak aku protes. Asal iko merasa ini turun kok. Yo ada bahasa kita ini turun. Maksudnya sila-sila di dalam keturunan itu. Kalau kamu kuning ya kuning awalnya. Kalau kamu merah ya merah. Kakak belum pasir itu ya tingkatannya lo sama nanti suku-suku teman-teman takar saudara-saudara takar itu. Bila tanah Dayak bisa gambar kalteng ini sama. Jadi harapan kutine, mena tukang rungking, mena yang cantik, nama cantik kita itu keobuan.
Jadi begini, jadi ciri khas pasir itu, kalau bertato itu ikut aja. Ukirannya beda-beda, menandakan kasta. Sama di pakaian, tidak semua orang memakai, karena
ada baju kenyal, ada rendah gambar, itu ada gambar harimau, harimau, burung enggang. Tidak bisa orang sembarangan mereka itu. Itu mereka mereka yang punya kasta-kasta. Kasta menggunakan pakaian yang ada di situlah. Tapi saya suka yang ini membangun pertanyaan, kita menjelaskan supaya semua ada paham. Saya terima kasih, bagus ya, sepele, tapi itu maknanya luas untuk semua. Maka saya menambahkan kapan beliau tidak semua, jadi kebanyakan ikut-ikutan. Maka saya kadang-kadang menantang itu Pak 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 dari mana kamu punya referensi, belajar dan tetap itu tadi.